2022 kayaknya kak. Di lokasi apa namanya pusat penelitiannya ini pak, Universitas Haluoleo. Haluoleo ya, nggak apa-apa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kebun berkah. Dimanapun sahabat kebun berkah berada, alhamdulillah pada siang hari ini saya posisi berada di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan saya bersama Pak Agus Salim, beliau adalah pegawai di BPJS Sampara, dan posisi ada di lokasi kebun bibit semai yang merupakan kerjasama antara Universitas Haluoleo Sulawesi Tenggara dengan BPD Sampara. Namun kodarullahnya pada empat hari yang lalu terjadi kebakaran di lokasi KPS ini. Saya mau berbicara KPS-nya saja, bukan kapten, bukan kebakarannya ya. Ya. Pak Agus, ya, Pak. KBS itu kan kebun bibit semua ya, ya Pak. Terutama ini jati. Ini jati dari mana, Pak? Ini jati benihnya nih Pak, diambil dari kebun bibit apa tuh Pak? Yang bersertifikat ya. Di Kabupaten Muna Pak. Di Kabupaten Muna. Dan di Kemangan. Ini ditanam tahun berapa Pak? Tahun 2022, tahun lalu Pak. Tahun 2022, ya. Tapi kalau enggak udah gede. Iya. Hanya satu tahun sebelumnya. Ya. Kalau nggak terjadi kebakaran mungkin sisa hijau ya. Ini ada berapa anu jenis? Atau satu jenis saja? Satu jenis saja. Ya. Ada jadi, berapa hektar? 5. 5 hektar. 5 hektar. Tanam 3x3. 3x3 berarti ada berapa bibit ya? Kurang 5 ribuan Pak. 5 ribu. Ini harapannya apa sih waktu itu didirikan? Pertama ini Pak, kemarin itu setelah ketemu dengan teman-teman dari universitas. Jadi teman-teman universitas biasanya kan kalau melakukan penelitian Pak ke pulau Pak. Oh iya. Kita lebih dekatkan lagi ke tempat kuliahnya mereka. Oke, berarti tujuannya untuk penelitian sebenarnya ya. Terus ini kan kebakar gini Pak ya. Ini kira-kira apa ya yang akan di tapi kalau jati biasanya tumbuh lagi ya, biasanya ya. Biasanya ya, cuma nggak tahu ini biasanya tumbuh lagi tunasnya sih. Tapi nanti teman-teman sekarang lagi menghitung dulu Pak, nanti akan coba disulam lagi kembali Pak. Di bibit yang ada di pertanian Pak. Ya, tapi dengan jenis yang jenis sama apa, kualitas yang sama apa, ya, karena ini KBS ya, ya. KBS untuk penelitian terkait dengan jati muna ya. Jadi dulu jati muna itu terkenal banget ya kawan-kawan sampai ke Jawa ya. Iya betul. Tapi sekarang kok nggak kedengaran, nggak tahu kan mungkin Sampara tidak mau produksi jati muna ya. Nanti jangan sampai jatinya kalah dengan yang lain Pak, karena sudah menjadi trademark ya, merek ya. Betul. Kabupaten Muna itu punya jati ya, namanya jati Muna itu ya. Jangan sampai menjadi hilang ya, sejarahnya hilang malahan. Jadi dengan KPS ini harapannya tadi nanti jadi penelitian dan bisa menghasilkan bibit yang semisal yang bagus. Kira-kira gini Pak Agus, kalau di nanti kita lihat di persemaian ya. Kira-kira ya tadi berkaitan dengan keterkenalannya jati Muna ya. Iya. Yang dikerjakan bibitnya selain ini apa? Yang berkaitan dengan jati Muna? Jati Muna. Ada kebun bibit rakyat juga Pak, ada bibit rakyat. Kemudian ada kebun bibit desa juga, ada bibit desa. Ya. Tapi yang berkaitan dengan kayak juga ada Pak. Jati juga ya. Jati juga ada jati, ada juga jenis lainnya. Ya, sip, kalau kita jadi Sulawesi Tenggara. Benar, karena
namanya juga Muna ya, sudah langsung melecit ke lokasi Kabupaten Muna. Ya terima kasih Mas Pak Agus. Mudah-mudahan bisa bangkit kembali. Ini kejadian yang luar biasa. Terima kasih. Apa? RHL Jaya Jaya Jaya. Oke, RHL Jaya Jaya Jaya. Terima kasih.